Oke, halo teman-teman semuanya, kembali dengan gue Isradit. Video kali ini gue bakal bermain Genshin Impact. So, the waiting moment is here. Update 1.1 sudah keluar ya. Buat kalian yang belum klaim, ada 600 Primo Gems buat diklaim ya. Ya, not bad. Buat kalian yang belum login ya hari ini, kalian mending klaim dulu. Soalnya ada 600 Primo Gems, ini not bad. Ini ada version 1.1 isu fix compensation, kayaknya ada permasalahan gitu ya. Nah, kalian bisa baca nih ya, kalau pengen apa, pengen ngebaca ya. Terus ini maintenance, ini hadiah maintenance ya. Mungkin setiap kedepannya setiap maintenance mungkin ada bakalan ada hadiah ini ya, hadiah dapat Primo Gems gitu ya. Di sini gua ada kode redemption. Yang pertama itu Genshin Gift, kalian bisa redeem. Kalau misalnya kalian udah nontonnya agak lama dari video gua atau kodenya udah expired, berarti tandanya kodenya udah expired. Kalau ini kodenya udah gua klaim, ini dapat 50 Primo Gems dan sekarang itu ada kodenya Genshin 1111. Satunya 4 kali ya. Terus kalian redeem. Nah, ini mungkin karena ini ya, karena update ya 11 tanggal 11 bulan 11 dan update-nya 1.1. Nah, makanya gitu ya ke nama kodenya. Nah, di sini ada dapat mail, kalian bakalan dapat 60 Primo Gems. Untuk Genshin Gift tadi kalian bakalan dapat 50 Primo Gems dan Heroid. Ini 3 lumayan, not bad sih. Ini murah 10.000. Nah, dan di sini seperti biasa login mingguan kalian bakalan dapat 200 Primo Gems sama 100 Primo Gems. Ya, 300 Primo Gems. Berarti kalian bisa dapat di bulan update 1.1 ini kalian bisa dapat Primo Gems free sekitar 900-an lah ya. Belum lagi nanti update. Di sini ada Barbara juga, kalian dapat gratis karena sini gua udah ada Barbara. Jadi ini jadi constellation, not bad. Oke, di sini ada tes Rancel Child Tartaglia. So di sini ada Diona juga. Gua pengen ngetes ntar ini. Di video ini ntar gua bakal ngetes. Oke, di sini kalian udah bisa lihat ya. Sekarang itu resimnya udah jadi 160 max-nya. Replenish-nya kayaknya masih tetap deh, masih tetap segitu juga, masih tetap lama juga sih. Nah, kalau misalnya kalian zoom out petanya sampai maksimal gini, kalian bakalan lihat kayak region-regionnya ya. Ini region Starfield Valley 76%, Galesong Hill, Windwell Highland, Breakthrough Mountains. Ah, di sini ada 79%, 76%, 85%, 88%. Tandanya apa? Tandanya berarti kalian baru ke explore atau membuka chest sebanyak 88%. Berarti masih ada 12% lagi chest yang belum dibuka di sini. Contohnya ini Sea of the Clouds ada 67%. Berarti gua belum membuka 33% chest di sini. Sama sepertinya di sini 27% belum gua buka, di sini 30%, banyak juga ya. Kalian bisa explore berarti ya buat ini ya, pasti kalau misalnya udah 100% berarti semua chestnya udah kebuka berarti gitu ya. Nah, di sini ada karakter archive ya sekarang namanya. Kalian bisa lihat buat kalian yang misalnya nggak punya bintang 5, kalian udah bisa ngelihat bentuk karakternya. Kalian bisa ngelihat detail constellation, sebelumnya nggak ada di sini, jadi kalian sekarang udah bisa ya. Gue pengen kayak King Bro, ntar gue pengen ini, pengen nge-wish juga, pengen. Mudah-mudahan setidaknya gue dapat child, kalau nggak dapat inilah, dapat caking lah ya, dua tuh lah pokoknya. Kalau misalnya gue dapat dilak ntar ya lumayan lah buat constellationnya aja. Oke, seperti biasa battle pass ini masih sama senjatanya. Battle pass itu yang worth it itu ini sih, Mora sama Heroid itu banyak banget. Oke, sekarang di ada archive. Nah, ini gue belum tahu apa. Ntar gue explore dulu lah ya, karena gue belum tahu itu apa gunanya. Oke, di sini gue pengen nyoba si ini si Tartaglia. Ya, oh, di sini ada ini ya. Ada story baru nih. Oke, gue pengen test run si Diona mungkin dulu. Oke, kita test run. Oh, pasangannya si Kaya sama Lisa. Oke. Kita lihat skill A-nya. Oke, dia ada shield loh. Oh, dia bow. By the way, ini gue close dulu deh bentar. Ngangguin apanya? Ngangguin suara itu. Jadi double suaranya.
Ini eh kayaknya sama aja deh. Kalau misalnya gue tahan ada perubahan kah skillnya? Kayaknya sama aja sih ya. Kalau misalnya ditahan sama ini, gue pengen coba ultimate-nya ini biar nggak kelamaan. Oke, ultimate-nya, energi ultimate-nya udah keluar. Gue ngerti. Kalau misalnya E, gue pencet E aja ya, kalau nggak gue tahan, dia itu nembaknya cuma sedikit, cuma satu gitu loh nembaknya. Kalau ditahan, jadi dia banyak gitu tembakannya. Oke, sih. Kalau ultimate-nya, kita kayaknya kill dulu nih, biar nge-spawn lagi yang lain. Oke, kita ulti coba ya. Oke, ini katanya healing. Oh iya, healing, betul healing. Ini kayak si ini sih, kayak si Bennett jadinya. Iya, kayak si Bennett sih. Mungkin ini bakal di dalam ring ini bakalan nambahin ini kali. Nambahin damage buat cryo. Cryo elemen user ya. Koitsu wa dou? By the way, dia artefak pakai apa sih? Ini. Oh, dia pakai ini, Brevard. Oh, sih. Kalau si ini okay. Sakit juga loh. Oh my god. Ini support sih kalau menurut gua sih, gua bilangin. Kalau bisa gua bilangin. Support sih ini fix. Kalau DPS kayaknya sayang deh. Support healer nih. Dia ada shield-nya gitu loh. Aduh, ini shield-nya ini nyebelin banget. Woi, mati woi. Ah, nice. Kalau ini ditahan ya pasti dia nembakin bow S ya, bow cryo. Super kondok. Oke. Exit stage ya, gue pengen nyoba ini. Coba si ini lagi, si child, si Tartaglia. Si gimana sih pronunciation namanya sih? Susah. Kita langsung coba aja ya. Si Tartaglia. Oke, Tartaglia namanya. Pronunciation-nya ini lumayan dapat ini. Ini dapat Mora, kalau si Bedo dapat ini. Kayaknya nggak perlu lagi kalau ininya gue play ya, karena gue udah punya karakternya juga. Dan kalian mungkin udah pada lihat juga ya di YouTuber-YouTuber lain ya gameplaynya dari itu. Oke, ini si Child. Gue pengennya dapat ini sih, main keren sih. Tapi gue pengennya ini dapat keking asli. Gue pengen dapat keking dong. Mudah-mudahan aja hoki gue ntar ya. 10 pull dapat keking. Ntar tak berapa pull lagi lah dapat inilah, dapat si child itu. Kalau misalnya gue hoki ntar. Oke. Untuk bow-nya ditahan ini ya. Pencet R itu ditahan itu dia bakalan nembak panah apa ya? Panah hydro. Ya ini bau biasa lah ya. Oke. Yang paling menariknya itu ini skill E-nya itu. Nah. Ini DPS bagus sih. Nah, itu yang paling menarik tuh ini loh. Asli. Wow. Ini gak ada obat sih kalau jadi DPS sih. Bro. Hydro keren sih ini. Oke. Oh, kayaknya skill E-nya ini cooldown-nya itu 20 detik lama juga ya, 20 detik ya. Ntar gue pengen eksperimen skill E-nya ini dulu. Oi, dia si child ini kan ini ada dua ulti ya. Ulti panah coba ya. Wow. Gak ada obat sih ini. Itu tadi ulti panahnya ya.
Oke. Ini jadi ini lagi. Jadi pedang dua gitu lah ya. Pedang enggak sih namanya tuh? Oh, tapi dia ada tombak gitu loh. Apa sih panggilan ini? Tapi itu sih yang paling sakit sih kalau misalnya udah dijadiin male attack ya. Jadi male attack terus digantiin jadi ini. Di terus di ultimate gitu ya. Si Kaya. Oh, jadi si ini si Tartaglia ini sayang banget ya. Kalau misalnya dia ganti karakter, dia juga ganti skill E-nya itu juga selesai gitu, juga mati gitu. Oh, gua mati lagi. Wow! Wah, dia tuh dia mati lagi. Untung tinggal satu ya. Mati lagi. Sayang banget ya. Tadi itu kalau misalnya gua ganti karakter, jadi dia bakal kubah jadi panah lagi. Yang paling keren itu sih ini ya, mail attack-nya itu loh. Soalnya sakit tadi ya. Damage-nya itu gila sih yang tadi itu. Oke, dari sini kita dapat 20 Primo Gems lagi. Not bad. Untuk video pengenalan update 1.1-nya sampai di sini dulu ya. Buat kalian yang belum redeem kodenya, mendingan redeem kodenya, itu lumayan 110 jadinya, 110 Primo Gems gratis for free. Kalian redeem aja. Kalau misalnya kodenya udah expired, ntar gua dibikin di komentar kodenya udah expired gitu. Udah expired gitu ya. Buat ngingetin ke kalian gitu, udah expired, bahwa kodenya itu udah expired. Nanti tak kalian marah duluan gitu ya. Apa nih bohong-bohong nanti katanya. Karena kodenya udah expired sebenarnya kan. Oke lah guys, sampai di sini dulu video gua. Jangan lupa di like dan di subscribe juga. Buat kalian yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu yuk. Oke, see you next video guys, and bye.